Dari matur dawuh Kanjeng Pangeran supados ngandharaken nyeritakaken babagan sejarah keistimewaan Kraton Ngayogyakarta. Itulilah Kanjeng Pangeran Haryawiranegara KPH Wiranegara dalam kedhiki mawi basa gaduh-gaduh kemawon campuran rono kula ajres kalian Pak Dalang Wangeyan Klentu kalian Pak Camat ugi. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, monggo sesarengan kula panjenengan cobi merefresh, mengingat untuk mengenang sejenak tentang nilai dan perjuangan para leluhur kita. Dan konon kata The Founding Father bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang sangat begitu menghargai nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi, adat widiwidananipun. Mila kita juga harus menjunjung tinggi, menghormati, mengapresiasi, dan kiranya kagungan semangat rumongso handar beni, melu angrung kepi, mulat saliro angrosowani. Bumi dipijak, langit yang dijunjung, kulo panjenengan bumi utahrah wontening Ngayogyakarta, mila gagrak Mataraman Ngayogyakarta, ingkang tansah kita candi lan kita pepetri. Sejarah mengatakan luar biasanya sehingga dikatakan istimewanya Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang kakung yang putri, monggo sejenak kita melihat, mengenang, dan konon kata cerita sejarah yang telah tersurat dan tertulis mengatakan bahwa Gunung Kidul Handayani cetok. Nanging Gunung Kidul menika kagungan sejarah yang amat sangat luar biasa. Ketika bicara jutaan atau ratusan tahun yang lalu, Bengawan Solo Purba itu di Gunung Kidul. Adanya peradaban yang sudah tidak terlacak oleh sejarah, itu juga Gunung Kidul punya satu filosofi dan makna yang sampai saat ini kalau boleh saya kasih tanda tanya, masih belum tersingkap atau secret, tetap itu menjadi rahasia yang kita belum tahu. Tapi ketika Gunung Kidul wontening babad, saya cerita di abad 11-an, ketika Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo menika maringi perdikan kalian Ki Ageng Pemanahan awujud perdikan bumi mentaok. Bumi mentaok ingkang pun paringaken menika lajeng Ki Ageng Pemanahan kalian sedherekipun Ki Jurumertani sigra mundhut nyuwun sih filosofisi saking Allah Gusti ingkang Maha Agung. Kintenipun saksampunipun pun paringi perdikan, samangke dos pundi caranipun saged nggulawentah perdikan menika. Mila semedi mati rogo cegah dahar kelawan guling, sedakep salaku juga ameper baban hawanawa sajuga kang sinidikara megeng napas bendung swara ana rupa tan dinungu gandha tan ing ambu jagat ginugut kari sak mrica gedene dudu kang gumelar nanging pribadining manungsa dhewe wontening pesanggrahan winastan Giri Sekar Mbang Lampir tumuruning Wahyu Pancapurba tumuruning Wahyu Ratu ratuning tanah Jawa. Menika wonten Gunung Kidul, Mbah. Tepuk tangan untuk Gunung Kidul. Wahyu gagak emprit krana manter sak sodo lanang. Menika pun badhe pun cepeng dening Ki Ageng Pemanahan murca. Melajar pun nggih uyak dening Ki Ageng Pemanahan tumuju wontening desa ingkang winastan Desa Sodo. Menika wonten Girik. Terus ya, Mbak. Kula ngatos-atos kanjeng para pakar-pakar sedaya mangke yen klentu.
Pun cemer kula mangke. Di sanalah ada cerita samangke ngunjuk tirtaning tirta degan-deganing kambil ijo bejane wong sing duwe bojo. Sautane cepet nggih ta. Di situ intinya saya hanya akan menceritakan wontening sodo, wontening Bang Lampir, peradaban yang jauh sebelumnya Gunung Kidul sudah luar biasa punya nilai sejarah Mataram, Mataram yang zaman kino ngantos Mataram zaman Islam meniko. Nah, saya akan loncat lari saja di kisaran tahun 1741. Kala itu kraton dumados wontening Kartosuro. Wontening Kartosuro menika ingkang jumeneng nata susuhunan Pakubuwana ingkang kaping kalih. Menika putra susuhunan Amangkurat ingkang kaping sekawan. Putra susuhunan Amangkurat ingkang kaping sekawan no wonten tiga. Jumeneng nata wonten ing Mataram Kartosuro Pakubuwana kaping kalih, rayinipun menika winastan Pangeran Arya Mangkubumi ingkang samangke jumeneng nata dados ratu wonten ing Kasultanan Ngayogyakarta, lajeng rayinipun malih naminipun Pangeran Arya Mangkunegara. Yen to wayahing mangsa kala dumawain kodrat iku datan iso diliradat Gusti Allah ngersaaken kempaling balung somo sami pepisahan daging ingkang somo sami arenggang ketika disatukan lagi darah Amangkurat keempat wayah dalem Mangkunegara ingkang kaping enem ingkang saat titiwanci siang menika sareng kalian kula panjenengan nandalem KPH Wiranegara menika wayah dalem Mangkunegara ingkang kaping enem mundut garwa Sekar Taji Galuh Candra Kirananipun Kasultanan Ngayogyakarta putra ngersa dalem ingkang mijil minangka pembayun winastan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Terus darah Mangkubumi lan darah Mangkunegaran sudah disatukan lagi KPH Wiranegara kalian Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Dan visitasi beliau kepingin membangun peradaban baru, mengembalikan lagi ruh makna adat Widiwidono Mataram dengan persembahan satu hanya untuk rakyat, dua kepingin mengabdi untuk rakyat, dan ketiga KPH Wiranegara hidupnya akan dipersembahkan untuk rakyat Yogyakarta dan tentunya Nusantara. Dan lebih dalam lagi KPH Wiranegara menika jargonnya, semangatnya adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya beliau akan mempersembahkan diri KPH Wiranegara untuk Bawono Jagat Royo. Semoga lewat tadi Sodo, lewat Bang Lampir, kemudian cerita Kartosuro ngantos sak menika wontening jaman ingkang kula panjenengan alami, jaman enggal, tapi KPH Wiranegara tidak akan meninggalkan jaman lalu. Karena apa yang menjadi adat Widiwidono, menapa ingkang pun sedia gontolan jongko, kepengin badhe pun terasaken menggah pecahing sukmo, pecahing ludiro, dening eyang poro leluhuripun. Tepuk tangan untuk beliau. Kembali ke lab. Nah, di saat Pakubuwana kedua tahun 41 itu 1741 dumadaan kala itu pun kraman diberontak oleh Raden Mas Garendi atau winastan Sunan Kuning menika wayah Amangkurat ingkang kaping 3.
Kala itu Raden Mas Garendi pun biantu dening bala tentara pasukan dari Cina. Maka 1741 menio terkenalipun geger pacinan. Krono Raden Mas Garendi pun biantu bala tentara dari Cina melawan Pakubuwono II, meruntak di Keraton Mataram Kartosuro. Pakubuwono II kawon. Mataram Kartosuro diduduki oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning. Disebut Sunan Kuning karena ingkang biantuno bala tentara pasukan kulitipeno kuning cinten ye. Akhirnya Pakubuwono kaping kalih melajar wonten Ponorogo. Mengapa larinya ke Ponorogo? Karena di Ponorogo itu merupakan moro sepuhipun mertuanya Pakubuwono II, Adipati Ponorogo. Dah, disinilah letak kepicikan Belanda sudah terlihat. Ketika Belanda saat itu sudah ada di bumi Nusantara lewat Gubernur Jenderal Baron van Inhof, Belanda datang menemui Pakubuwono II, mengiming-imingi, membujuk, merayu supaya Pakubuwono II mau menerima tawaran yang telah disiapkan oleh Belanda. Susuhunan Pakubuwono II, saya dan pasukan Belanda siap akan membantu Anda merebut lagi Keraton Kartosuro, dan nanti susuhunan Pakubuwono II akan saya jumenengke noto lagi menjadi raja di sana. Tapi jumenengan noto Pakubuwono II menjadi raja hanya seumur Pakubuwono II saja. Nanti kalau Pakubuwono II sudah meninggal, tanah Mataram sudah menjadi hak otoritas saya. Baik menentukan putra mahkota, pepatih tanah pesisiran, toto reheng kaprajan lan toto reheng pamrintahan. Di waktu gundah gulana dilema, sisi lain merasa wirang dan malu kalau enggak menjadi raja, sisi lain juga ketir-ketir, terus engko putra wayahku arep kepiye. Tapi kalimput penggalipun akhirnya Pakubuwono II menandatangani perjanjian dengan Baron van Inhof, maka disinilah yang disebut Perjanjian Ponorogo. Setelah menandatangani perjanjian, benar Baron van Inhof dan pasukan Belanda membantu Pakubuwono II, lajeng gebak peperangan melawan Sunan Garendi. Sunan Garendi kawon, Sunan Garendi terbunuh. Peperangan yang begitu dahsyat, akhirnya Keraton Kartosuro porak-poranda. Sesuai janji Baron van Inhof dan tertuang dalam Perjanjian Ponorogo, dibantulah Pakubuwono II untuk mendirikan keraton lagi, dan keraton dipindahkan dari Kartosuro wontening setunggaling rowo sisih timur saking Kartosuro, kirang langkung wetawis kalih likur kilo menika ing desa Sala. Menika sakmenika ketelah kutha Solo. Ingkang kula semanten desanipun rowo desa Sala. Solo lajeng ketelah Solo. Akhirnya keraton yang baru itu dinamakan Keraton Mataram Surakarta. Dan benar Pakubuwono II jumeneng noto lagi dalam Pisuanan Agung, kala itu dihadap oleh Pangeran Mangkubumi rayinya dan poro rayi-rayi lan sentono dalem. Dalam Pisuanan iku Pakubuwono II menceritakan dan menunjukkan nawolo perjanjian kekancingan dengan Baron van Inhof diberikan kepada Pangeran Mangkubumi untuk dibaca.
membaca perjanjian itu kejot kaget. Aduh Kang Mas Prabu, kok saged kados mekaten meniku? Lara-laraipun dos pundi? Aku kebaca tanda tangan perjanjian iki malawan Balondo mergo aku wirang Dimas. Aku wirang yen ora dadi ratu meneh. Aku moh yen disin-isin karo Sunan Kuning Raden Mas Garendi. Nanging Kang Mas, kula mboten saged nrimakaken. Amargi bumi wutah rahmetara menika tilaranipun leluhur nenek moyang eyang kula panjenengan. Mila saking menika, nyuwuni dililah dalem. Kepareng kula badhe madal pasilan, kula badhe nilaraken kraton Mataram Surakarta. Kula badhe ngimpun kegiatan. Kula samangke badhe ngebak peperangan mengsah Walandi. Gedhe tekadmu Dimas, inggih. Mergi kula mboten nrimakaken yen to kula panjenengan tuwin putra wayah samangke dados jajahanipun Walandi. Yo, yen mengkono banyu mili tak pengestoni galur. Persanono tindak ono ing gedung pusaka. Pusaka sifat kandel tetilarane eyang leluhurku lan leluhurmu punduten endi milio sing minangka dadi sifat kandelmu Kang Mas? Yen mekaten menika kula badhe ngasta tombak Kiai Pleret. Kagem sifat kandel kula samangke ngebak peperangan mengsah Walandi. Ya, tak pengestoni Dimas, akhirnya tombak Kanjeng Kiai Pleret sampai saat ini lenggah wonten kraton Ngayogyakarta. Kala itu Pangeran Mangkubumi yuswanipun 29 tahun. Krono miyosipun Pangeran Mangkubumi itu pada tanggal 5 Agustus 1717, meninggalkan keraton pada tahun 1746. Ajeng Pangeran Mangkubumi menawa bebodro pados papan ingkang singit wonten ing alas winastan Alas Kabanara. Sak menika wonten ing sak celaking Kabupaten Sragen. Wonten ing Alas Kabanaran menika ngimpun kegiatan pun biantu dening para nem-neman para prajurit ingkang setya kepengin belani bumi utah rahmataram. Mila wonten ing Kabanaran menika Pangeran Mangkubumi sinebat ugi minangka Sunan Kabanaran. Selama 9 tahun Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, ngebak peperangan dan tidak pernah kalah sekali. Sempat hampir kalah Radi Keseser ketika melawan Tumenggung Yudonegoro dari Banyumas. Peperangannya itu di ereng-erengin Gunung Tidar, Magelang. Pasukan Mangkubumi sampun serap Suryo pun tarik minggah wonten ing Gunung Tidar. Krono Radi Keseser niatnya Tumenggung Yudonegoro sigra badhe amerjaya Pangeran Mangkubumi, tapi meminta untuk para prajurit sumene sawentawis dan menjalankan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu Tumenggung Yudonegoro mendapatkan wisik suara gaib yang mengatakan bahwa, "Eh, Yudonegoro, sira aja wani-wani marang Pangeran Mangkubumi. Krana Pangeran Mangkubumi iki engko sing bakal dadi ratu, ratu ning tanah Jawa." Kaget Yudonegoro, suaranya datangnya dari mana enggak diketahui, akhirnya jadi permenungan kontemplasi. Dan juga akhirnya itu menjadi acuan mindset berpikirnya Yudonegoro tidak jadi menyerang Pangeran Mangkubumi. Kondur wonten Banyumas
selang beberapa saat Yudhanegara menuliskan nawala serat kepada Pangeran Mangkubumi yang intinya kepingin bersatu, kepingin sakbiyantu dan belot dari Belanda, dan akhirnya diterima suwitanipun Tumenggung Yudhanegara dan dijadikan senopatinya Pangeran Mangkubumi. Dan nanti ketika Pangeran Mangkubumi sudah jumeneng noto minangka Sultan wonten Ngayogyakarta, Tumenggung Yudhanegara ini menjadi pepatih dalem ingkang aran Patih Danurejo ingkang kaping sepisan. Nah, 9 tahun peperangan tidak pernah kalah, akhirnya Belanda kecapean, Belanda kelelahan, Belanda mengaku kalah. Pangeran Mangkubumi dinyatakan menang perang. Maka lewat Gubernur Jenderal Nicolas Hartings mewakili pihak Belanda, sekaligus sudah pegang otoritasnya Keraton Surakarta, Keraton Mataram, melakukan perjanjian dengan Pangeran Mangkubumi ingkang kasebat Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti menika pada tanggal 13 Februari 1755 ingkang terkenal Perjanjian Palianegari. Belah semangka disepakati bahwa negara Mataram Surakarta dibagi dua, sepalih menjadi haknya Nicolas Harting, separuh dikasihkan Pangeran Mangkubumi. Jadi hak penuh separuh negara itu milik Pangeran Mangkubumi karena Pangeran Mangkubumi menang perang. Maka wonten ing Indonesia menika ingkang wonten namun Kraton Ngayogyakarta ingkang kagungan Sultan Grand. Boten wonten Kraton Cirebon Kacirebonan Grand, boten wonten nggih. Surakartanan Grand, boten wonten. Namun Ngayogyakarta, karena apa? Karena perjuangan Pangeran Mangkubumi menang perang melawan Belanda, kemudian disepakati Kraton pun paling kali. Nah, pada tanggal 15 Februari tahun 1755, Pangeran Mangkubumi juga melakukan perjanjian dengan keponakanipun Pakubono ketiga ingkang pun jumenengken noto wonten ing Surakarta, tetapi tidak punya kekuatan otoritas mengatur kraton karena sampun menjadi hak Belanda. Menika keponakanipun Pangeran Mangkubumi krana putranipun Pakubono ingkang kaping kalih. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Jatisari, perjanjian tentang adat, tradisi dan budaya yang ada. Pakubono ketiga ditawari oleh Pangeran Mangkubumi gagrag enggal kagem adat Widiwidono. Pangeran Mangkubumi badhe ngagem gagrag jangkep Mataraman. Gagrag jangkep Mataraman kados ingkang kula panjenengan nggih, panjenengan agem. Yen to Ngayogyakarta udeng iket tesih wonten wondolipun, terus ya mbak, yento Surakarta menika sampun pesen. Ngayogyakarta menika rasukanipun surjan, yento Surakarta menika sampun radi enggal kados jas winastan beskapa. Cocok mboten? Disepakati diamini oleh Pakubono ketiga, dan ora mung kuwi anak Mas Prabu, minangka tetenger putra wayah kulan putra wayah ana ing Kraton Surakarta galuh iki gongso sing rong pangkon Kanjeng Kiai Guntur Madu Karben tak astongko tak gawa nang negaraku. Kanjeng Kiai Guntur Sari
karben lenggah oneng kraton Surakarta. Tironipun sak menika Guntur Madu pun paringi tambah naga wilaga. Menika Kanjeng Kiai Guntur Madu lan naga yada yen to saben sekatenan menawa munyo dibunyikan. Nah, akhirnya setelah perjanjian itu Pangeran Mangkubumi kondur wonten negari ingkang sampun poring paringaken palianipun menika mesanggrah wontening setunggaling pacrabaan ingkang winastan papan pesanggrahan Ambar Ketawang wonten Gamping. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 1755 Pangeran Mangkubumi memproklamasikan negarinipun ingkang pun paringi tetenger setunggaling negari krono Pangeran Mangkubumi no idolanipun Prabu Rama Wijaya kratonipun wonten Ayodya. Lajeng kraton menika mila pun paringi nami Ayodya. Pun tambahi karto supados gemah ripah loh jinawi ayom-ayom lan tentrem. Hadi saestayanipun ning ninging nala rat menika dawana. Ngayodya karto hadi ningrat. Dilalah natkala mati raga natkala nembe semedi talak broto cegah darah kelawan guling dumada anugi Pangeran Mangkubumi pikanto wisik wisik ingkang pun tampi menika suanten swara wangsit ingkang ngandharaken dhateng Pangeran Mangkubumi kaki ngger kaki Pangeran Mangkubumi yen sira bakal bebodro kraton golek ana ngger kang aran sendang sendang Ayodya ana ing pertapan kang aran kono Garjitawati sing minangka titikane kuwi sak tengah-tengahing Gunung Merapi lan Parangkusumo sing diapit sisih kulon Kali Winongo Bedok lan Kali Progo sing sisih wetan Kali Banjarwong Kali Opak lan uga Kali Dodi kuwi ngger geger bulus tegese yen udan gedhe ora bakal kebanjiran yen ana pengamuke wedhus gembel Simbah perso dus gembel mboten? Rasane sing digoleh dek korban lho nggih. Njebluging Gunung Merapi ora bakal kena lahar mergo ketamengan Gunung Turgo lan Gunung Lawangan. Gragap jengkar saking Sanggar Pamujan lajeng unam-nam dening Pangeran pun padosi pinanggih wonten desa ingkang aran desa Pacetroan sakanan kiringing alas Beringan. Desa Pacetroan sak menika dados kraton wiyaripun 16 hektar alas Beringan minangka tetengen pasar Bering Harjo. Tegesipun Beringan ingkang Harjo. Nah, lajeng dening para kawulanipun sampun kagungan negari pun wastani Ngayogya Karta Hadiningrat. Lajeng Pangeran Mangkubumi pun wisuda minangka ratu wonten ing kraton Ngayogya Karta dening para kawulanipun kanthi kagungan asma gelar dalem. Wonten ingkang pirsa gelar dalem? Nggih, sareng kalian kula pun apalaken sareng-sareng kula nggih latihan ngapal kene. Gelar dalem menika ngerso dalem sampean dalem ingkang sinuwun
Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloga Ngaturrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan. Mengku makna ngerso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun simbol dan filosofinya raja sebagai pengayom pemimpin tentang adat tradisi dan budaya. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloga maknanipun raja sebagai simbol pemimpin tata pemerintahan. Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah raja sebagai pengayom pemimpin multi spiritual, multi kultural, keberagaman, kebinekaan. Bineka Tunggal Ika, sumbu imajineripun Gunung Merapi, wonten 6 kali paribasanipun condronipun, ndi sing Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, penghayat. Sedalem dengan pangeran lebih tegas lagi mengatakan siapapun yang bernapas di Yogyakarta badhe dipun ayomi krana menika habluminallahipun. Ingkang paling baken bukan spiritual mengatakan mencari kebenaran Tuhan lewat agamanya. Yang paling penting adalah mendekatkan relasi hubungan manusia dengan Tuhannya. Itulah sangkan paraning doa. Merasakan kehadiran Robbil Alamin, Yahweh, Tuhan semesta alam sebagai wujud hablumin Allahnya. Maka rahmatan lil alaminnya kita diutus tanhana dharma mangruwa. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Tanpa winates menika filosofi ini pun tugu lancip saat menika ingkang leres tugu golong gilik kalau semang. Golong rawono watese gilik bulat panjang sing kuwi tanpa kinarya. Adoh ora bakal sing dolan, celak ora bakal kelibat. Begitulah filosofi yang begitu dalam ditanamkan oleh karso dalem yang luar biasa. Maka piwulang ageng dalem ada 3 hal yang diberikan oleh beliau kepada para kawula Mataram. Sepisan, kawula Mataram harus mempunyai watak satrio dengan landasan nyawiji. Greget sengguh ora mingkuh. Dua, kawula Mataram harus punya persatuan dan kesatuan yang dinamakan dengan sumbu golong gilik. Tiga, kawula Mataram harus mampu dan bisa menerjemahkan hidupnya dalam rahmatan lil alamin, yaitu hamomayu hayuning bawono. Tepuk tangan untuk ini. Makanya tu mungkin salah bilang kan yang mengira. Jadi ini saya diparingi waktu kirang langkung 1 jam sudah dapat 45 menit, jadi hanya kurang 1/4 jam lagi ya. Tambah sedikit. Jadi bahkan pun mangke kalau badai nyempeng wasipun sebatas was menikah sama mangke agar kita resepakan. Oh, tindakipun Kanjeng Pangeran KPH Wiranegara menikah. Badhe ngendikaaken menika to
istimewanipun Yogyakarta. Ingkang paling bagus menikah. Lajeng tanggal 9 Oktober krono sampun pinanggih desa Pacetokan Alas Beringan Kolowau ngerso dalem sigro meletakkan batu pertama 9 Oktober 1755 dan luar biasanya si Mbak kaget ya Mbak. Keraton yang 16 hektar itu bisa dibangun oleh Ngerso Dalem dan para kawula prajurit Mataram hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, itu kurang 2 hari, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1756 keraton sudah jadi. Luar biasa sih. Kamongko Pak Agung Laksono minangka Menteri Kesra Kolo Semanten Nat Kolo Lindu Ageng Bangsa Trajumas Norbah dibangun oleh Pak Menteri Kesra itu butuh waktu 2 tahun. Satu bangsal, ini satu keraton oleh leluhur kita 1 tahun kurang 2 hari. Tepatnya tanggal 7 Oktober 1756 kerso dalem boyongan dari Ambar Ketawang lumebet wonten kraton. Menika miyosipun saking kemagangan lajeng mangke lenggah wonten ing Sitinggil lan bangsal Prabayeksa wonten mriku ira-iranipun mila wonten winastan Dwinagara.